ini teh tukang tipu. Wah, ieu teh. Eta teh harak mah. Kadang abdi nipu dik anjeun. Sami. Tipu, jadi tipu. Pasti ieu di lah. Aduh, kapungkur wae nuju kuliah. Teu kaur gaduh ka bogoh abdi. Mus-mus teh mah teh aya ka bogoh teh. Usaha. Ku anjeun. Lalahuna nya mah. Lain jahat oge nya. Ih. Atau abdi ge sami. Kantos ka bogoh anjeun aku abdi digusur. Anjir. Ditamut. Males. Tamut cing teh. Ah, si galen jeung dulur. Gitu. Sile asaan. Trok kelas kan gantian. Ngetok kelas cing teh. Isuk putuskeun. Ah, hari kamar abi, abi nuhun pisan kawa aku abi PRW tiasa nya seni peran gitu nya selain di Kang Aldo nya wa aku oge aduh berjasa pisan nuhun wa aku ageun jasana nya bah wa aku teh tong borok ker Deni ker Abah ker abdi wae eta teh selain ti baturan guru besar abdi abdi teh dijahit teh dina kesenian teh teh ku Mang Ako dina popoean ceritanya lain tina popoean tina kolomeran nah buat poe sese poe gen dijual narai gen iya jadi etalah sana sini ide nya teh ngan sagila kok ini ya pinter otak namanya ngan eta pamitos kambuh asam lambungna ya, ngedrop ngedrop langsung mohon nah di kamu junaun hari kita jeningan Agustusannya di dia cepet kita kuringisan wae di WSS teh iya biasa pamin nuju tedamang teh kedah di canak piknik anjeunna mah amung hiburan sehat deui alhamdulillah nama tos sehat deui tos tugas deui mohon tapi eta teh kasok ngarinana mah cacan ya nurse tong boro-boro mamah cacan dispenser abi tos F2 diheureuyan we ku anjeunna pajarkeun teh pan abi mah social dispenser social distancing ngarinana anjeun teh ka utah-utahan pan eta dispensernya wah kok di rogahala terus rame Kang Aldo teh pendak abi sareng mah kawat rat aduh mohon ke dinten Jumaah pembere ka dieu Jumaah santen mau ti anjing-anjing dugi ka santen ge Jumaahan pan di dieu masjid seueur aya nama abdi ga ada mames jadi luhur hiji engal alhamdulillah mohon nyumbang ini hari tadi RT di dia aja ayah masjid ayah nama ayah RT di dia alhamdulillah RT hiji gaduh masjid jadi tiap RT warteskan anak tiap RT gaduh masjid alhamdulillah ga wakapkan kemarin mohon gaduh rejeki wakapkan alhamdulillah tanahnya ya di desa nyumbang tuh ah luka oh tanya oh pantos teh ngejabat ilah 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 sugan teh pejabat teh pejabat pengangguran Jawa Barat lain hiji waktu Pak RW wartos kan ke Pak Kuwu diulam gitu ku ada channel kayak orang ngobrol gil gitu daikun mau nanya kongresnya orang kongres Kuwu gak mau diulam ke Pak RW bakal nya nya ku abi mah pasti sibuk kuwaya sibuk? Sibuk ke Bali, kemarin ke Jogja har! Aib! Aduh, tanya Pak Kuwu teh, akhirnya kepala desa desanya di mana? Di Citali, senes di Bali hiburan refreshing oh di studi, iya merupakan iya, studi banding nyangga bandingkan anjing kampung jeung anjing di Bali gitu anjing di lemur urang jeung anjing di Bali, kita mani asli mana itu umroh ke Bali tanya nah, itulah aslinya. Pak Kuwu udah dulur urangnya, mangga aya waktu sama di antos di dieu. Aturanan linggih. Aturanan linggih jeung para aparat desa ya. Sadayana. Urang silaturahmi di Aldo Channel di Studio 5 ya. Mohon luntur gali di mana gitu. Sumerang tadi. Mau Studio 5 di lantai 27. 7. Anu. Alhamdulillah Pak RW geus tiasa ngalaosan ieu ka lantai 27. Gua ngalaosan gitu. Urang ngalamun we heula. Kan we da. Da memang ngalaman ge perlu ngalamun heula. Masjid alhamdulillah. Masjid. Katampi ku abi Kang Aldo nya. Mohon. Warga masyarakat RT 01 nya Pak Kadus nya. Alhamdulillah eta teh hikmah bisa Pak tah kitu jadi Cikubang mah nya eta surga yang disembunyikan. Lemur ieu teh. Naon sababna ngaran tempatnya tidak begitu terkenal, tidak begitu populer, tapi banyak orang-orangnya anu memang sukses di luar. Yeah. Eta etonya termasuk lanceuk urang Kokorohika gitu nya di nu bidang karawitan mana bisa ke mancanegara keliling Eropa. Yeah. Itu kan hebat gitu nya, tidak semua orang bisa menikmati bisa jalan-jalan ke luar negeri.
Demanya ke orang Cikubang. Demanya ke orang Cikubang. Udah iya, di dunia, iya kan ya. Mang Wan, Pansano. Mang Wan. Sanu nyangka home band di Trans TV itu orang dia. Mau nyangkaan batur mah. Kadang sok wah, iya nu mirisnya teh. Kadang nu goreng na. Kadang kayak bangsat naon dengan asup desa Cikubang. Kadang desa Cikubang di desa teh. Jadi kadang lemur sabalah ge ngaku kana teh Cikubang karena mah populerna ngaran Cikubang. Pan kieu Kang Aldo nalika aya resiko sareng prestasi eta tos bareng. Nya. Antawis prestasi teh contoh ngamangwan nya kan tiasa main sareng Soimah. Mohon. Artis yang sangat terkenal di mancanegara nya. Itu salah satu prestasi. Ya tidak luput di masalah tadi tah ieu kanggo abdi mah. Naon rupi aya kejahatan, aya masalah orang batur nyaoke tetep Cikubang kasebat nanti. Tos papasangan ieu namanya. Tos papasangan. Janten aduh rada ngedrop teh eta nya kitu tah abdi teh. Cocoy mabok di alun-alun keleong urang mana ieu urang Cikubang. Aduh abdi isin PRW. Sebagai ustad di dia aduh. Rasa sebagai ustad garurannya. Cocoy. Kemah eueutna tong di alun-alun. Di Cikubang we di lapang. Bere moh-mohan ge mah. Tak main nya. Cocoy teh wah urang boga. Cocoy geus dikasih cocoy. Mun boga banget sih kasih cocoy urang leuwih pede. Tenar urang di eta pasti tenar. Eh dana tuh Budi Anuk pisan. Ayeuna Budi Anuk geus maot. Ting ngasih cocoy anak naik. Wah, wah asli. Insya Allah dibuburak. Oh, udah dijabrikan juga kakak Sleng. Aduh, ampura cocoy, aduh. Tokoh-tokoh pemuda di dia kan tarang-tarung. Karang-karungnya. Sampai apa aja nama tuh tenar di daerah. Cocoy Radit. Namun jalan-jalan sama tanjing mana enggak bonceng lah itu kan enggak turun kieu. Hello batur teh nya. Kabupaten Sumedang. Sugano Miss Universe. Ada kan kada ciri khas, coy. Kita. Kabupaten Sumedang mah iya. Kabupaten Sumedang mah populer pisan. Beragam lah. Alhamdulillah unik ya. Ya Cikubang teh banyak potensi dengan segala bidang. Keras, gitu. Berwarna, berwarna na eta. Memang unik, sangat uniknya dunia, lah Cikubang. Di dunia olahraga kan porkat ge lumayan. Porkat cara gitu nya. Hayap pisan. Di mana kan Cikubang? Wah, oh, porkat. Alhamdulillah. Di Bandung mah geus arah paleun. Ya ngasuk saya jeung teh aya wae apa sekedik nih eta teh motoran aduh sekedik teh. Iya. Contoh di Mas Kobra. Bagian permainan eta. Tuh alhamdulillah geningan porkatnya. Abahnya, ya sia-sia orang teh. Nah dirikan porkat di Kapungkur. Warisan karuhun. Warisan karuhun, karuhun orang, pahitin Kapungkurnya. Tua klub, tua. Alhamdulillah, hampir, bukan hampir lagi. Memang semua stasiun TV swasta pernah ke dia. Dino? Pernah ngaliput, Dino acara Gembrong ya, Liwet. Oh, mohon. Di tahun 2015. Itu kan termasuk. Tah, tradisi alus. Oh, Nobat TV mah komo langganan lah. Seberapa program gitu kan ya. Tapi ngadon di dia hotelnya acara tamu gokil kan di dia ada tamu gokil pernah syuting di dia. Tah eta salah satu potensi yang sangat luar biasa kegiatan lokal tapi tipena internasional Kang Aldo. Laras. Abdi memang eta nganuhun pikeun pisan kanu punya ide gagasan ya mungkin orang opat di antawisna ya. Kang Aldo, Mangwan, Kang Deni, harita oge Kang adinya berikut ke Pak Dusun. Eta mungkin sejarah Gembrong Liwet teh tinu kawitna. Duh. Cepat bahasana eta jasana abdi mah moal ngaleungitkeun istilah mah Kang Aldo sehingga dari tahun ke tahun teh meningkat teras gitu. Alhamdulillah kemarin gelarna panten di 2020 nya ya supportan panten di pemerintahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu duh. Wilayah Cikubang teh terangkat. Laras. Khususnya umum desa Citali aduh eta pernah dipertahankan sehingga kamari abdi reueus ningana Gembrong Liwet Cikubang 2020 tah ya Cikubangan eta we wios daya abdihan ge daya WSS-an ge wios Cikubang ulah leungit nembe rada ngahareu oge abdi teh ningana naha pertama na WSS ditiadakan gitu nya padahal cikal bakal kapungkur teh eta tah gagasan teh coba gitu. Legal nya si Mangwan salahkeun teu bisa mempertahankan. Tapi kan kang karek si Abdi. Ya, mudah-mudahan tahun payun tahun payun mah. Mana wae ka umuran, mana pamikirannya, bahan evaluasi. Eta mah bahan evaluasi. Bilih pan panitia nu kamari aya nu terangeun sejarahna, riweuh teh naon. Urang mah kusudon we nya.
da karasa kurang geningan aya nu jeuri weuh mah kadang sok aya nu poho teh mah mangwan mah tudak wah kaum mangwan sagala kusorangan di lembur kegiatan ku mangwan desa Cita mangwan mah jeung mangwan ngumara di puluh kuruna kepala desa teh mani mana di dieu teh itu mangwan ngumara geus ditutuy 30 tahun ngareup terus bae eta teh da abdi nalika kamari upama teh aya mangwan aduh iya nu cek paribasa soalnya risin fakta ibu fakta na realita na fakta emang warna segala tokoh dia teh ngetinggal tokoh ya keluarga berencana nih aku tah pilih ayah nu tah pilih ayah nu minat endorse jodoh Mang Wan masih kena lajang. Abi oke. Okay. Oh, di sini. Ya. Oh, di sini. Dua tak lajang, tilu merenjang oyon. Di plastikan gini. Empat Dani, ya Dani. Caca Nararika. Kudu euy boga pamajikan mah. Kajen kene butut kudu boga. Siap. Geus bubarkeun non komunitas pemuda bajir teh. Lir ibarat imah urang. Acan. Ya, hirup di dunya teh boga imah mah. Aduh. Oh, rek di mana sare? Rek mana entar kitu. Eueuh nu beunghar bubujangan. Siga urang. Pamajikan. Sok sok sanajan goreng adat. Ah, orang alir. Boga pamajikan. Tuh bagor majikan orang, majikan batur. Orang masak resep gue ikut majikan batur. Oh, masak goreng adat. Tapi coklat mah, oh, urung bengar bujangan. Ah iya, ini itu Usen. Usen bengar bujangan. Terus kawin tapi enak mah. Bentar mah Usen lah. Tak gitu pengintennya, perwennya. Gemrong liwat nah Kang Aldo, wayah napa intern usur deinya, Mang Wan. Nahan margina kamari memang warga masyarakatnya aya nu nampina positif aya anu negatifna aya geureuhna naon asa tumaninah jeung karasa baheula daripada nu kamari dina makana oge kitu tanya duh rada duh timreng cenah ka pungkur mah aya nama kadang gawe kadang-kadang ongkoh geus disebut kimrong liwat tapi teu merasakan nikmatna ngarasa kamari teh karena bentana naon ka pungkur mah es tuning ikhlas teh ikhlas tinu hate teh bersih teh aya meuk-meuk geuneuk maleuk meuk soalnya naon hayang ngahijikeunana benar teu aya naon udagan oh yuk aya duitan atau kumah teu aya ka pungkur mah es tuning gawe teh gawe we anu ngaluarkeun Pak RW ngaluarkeun naon waragad waragadna tuangeunana sagala rupina itu kan mangwan tanagana sim kuring pemikiranana dan sebagainya Mang Roni cupa capekna teh memang teu aya istilahna mah naon nya teu aya balas jasa memang ieu ngahiji teh bener pior nya hatena teh ngahariji kitu matak beda hasilna oge walaupun urang dengan kesederhanaan anu memang tanpa support dana ti luar gitunya hanya mengandalkan ngenceleng kau ngali mah gitunya kapungkur emut jeung ka Pak RW biasa ka Pak RW biasa we naon teh kakurangan teh Pak RW guna guna posal eta tapi alhamdulillah eta menjadi kudu 3 bulan teh kudu 3 bulan bulan deres bodoh nah makana kamari ge abdi rada sedih teh eta Kang Aldo duh nalika nu ti payun memang punya gagasan orang yang sangat sangat boleh dikatakan sangat naon itu sangat berjasa nya sangat berjasa naon margina ti mimiti ngagubragna ka Cikubang dina hartos gembrong liwat teh eta atuh duh luar biasa kan dikeun cuman kamari anu digelarna 5 kali aduh cuman hanya Mang Wan anu berkecimpung disaprak ditinggalkeun ku Mang Aldo Abdi menerasa. Adi urang tah, Adi. 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 Si Abah. Semangat di. Aya. Rapat teh aya awal geus abdi teh. Teh aya. Pelaksanaanna parwe teh. Abdi meneh asa sedih. Ulin wae abdi. Lingkar. Untung aya Mang Wan ka kamari teh nu itu kieuna gitu. Bahaya. Nah, nuhun jeung ka Mang Wan ge kitu ngakeun wae lah taun ayeuna 2020 hiji mugia tindakan sadayana nya. Oge mungkin urang aya Yuswa panjenengan ku Allah mugi biasa gelar deui. Anapa nu kamari kalemahan, kakirangan, urang evaluasi. Leres. Terutama mah ulah riplap kana purwadaksi eta Kang Aldo. Mohon, mohon. Ulah sampaikeun ka ieu gembrong liwat teh beunang ku batur nalika kieu. Keur leutikna mah ya budak teh di dengle-dengle gitu nya. Nalika geus gede geus kasep beunang ku batur. Mohon. Lebar abdi teh. Mohon. Jadinya Dimas juga pangna mah lu. Pangintan. Nya eta nu kudu dipertahankeun teh pangintan dinu masalah spiritna, spirit eta, spirit. Estetikna harus dipertahankeun oge.
Jadi bagaimanapun oke paniatan urangna naon heula gitu nyeun ieu tradisi itu karena on nyata karena bengketkan silaturahmi hari pada akhirnya jadi pemecah belah mah ah mending tong ayah berarti mudorot eta teh gitu tah urang mah da niatna awalna oge sae gitu nya urang wihkeun deui kana kasayaan eta gitu Pak RW maksud teh geuna segi sagala rupina lah tamtame ka punggara teh kana aya corona gitu ya mari mah sareng dibatasi oge mari mah dibatasi oge di kamar ge memang spiritna agak berbeda nya mawannya ya nalika tapi nalika teu diundur tanggal 18 beda beda spirit tanggal gebu pas diundur ada ngampe ya, pasti kamari teh nah namun panjenten aya tokoh Jawa Barat nu kamari teh nyak seni Kang Aldo Pak Haji Umuh Muhtar nya kamari teh nu supportnya mawannya insyaallah sana 2020 ieu mah ieu mah seolah kegiatan lokal tapi tipe internasional ya. Yang harus dimulai oleh warga mah nya insyaallah panuhun Pak Haji Umuh manajer Persib Pak Umuh nya mohon ka Pak Haji Umuh Muhtar sim kuring ngarawas reueus hatur nuhun